Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat teks dengan cara yang tepat. Contohnya adalah ketika kita membuat denah, kawan-kawan. Jadi biasanya kita membuat sendiri-sendiri. Contoh ini saya hapus. Maka kita akan melakukan CO area sini sama area sini, kemudian kita ganti kamar tidur. Kita enter seperti ini ya. Kemudian ada cara yang lebih cepat untuk membuat teks tersebut. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus juga. Caranya adalah kita ketik DT di teks, kemudian kita klik area sini, kemudian kita klik lagi. Baru kita kasih nama taman, enter minus 0.20, kemudian kita klik enter atau kita klik di luar. Oke, jadi kemudian ini yang pertama, maaf ada yang salah caranya, yaitu DT kita klik titik poinnya. Kita pilih ukurannya, kita pilih angka 100 umpamanya. Kita klik enter lagi. Kemudian akan muncul taman. Kita tekan shift enter, kemudian kita tekan minus 0.20. Kita klik lagi di area lain, dia akan membuat lagi. Di sini kita klik di sini. Kita ketik kamar tidur, tekan shift enter. Kita pilih minus semuanya 0.005. Kita klik lagi di area sini, kamar mandi, shift enter, tekan min 0.10 ya. Kalau sudah selesai kita klik escape. Nah, jadi caranya adalah membuat DT adalah membuat single, jadi akan sendiri-sendiri seperti ini. Begitu triknya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.